kebaktian baik di wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan, dan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menjawab masalah tersebut perlu adanya suatu program yang nyata, yaitu program Revolusi KIA. Program Revolusi KIA ini melaksanakan pemantauan secara by system dari ruang media center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, melaksanakan pemantauan kepada seluruh ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik ibu hamil dengan faktor risiko ataupun ibu hamil tanpa faktor risiko. Sekarang ini sebaran ibu hamil di Kabupaten Oki sebanyak 18.967. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memantau kondisi ibu hamil tersebut melalui multimedia, melalui sistem baik secara SMS maupun telepon langsung interaktif oleh petugas operator di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki kepada seluruh ibu hamil satu persatu untuk dilakukan pemantauan. Di samping itu juga, operator di ruang Revolusi KIA melaksanakan komunikasi dengan bidan di desa atau bidan koordinator di puskesmas dalam rangka konsolidasi, sinkronisasi informasi agar dalam pemantauan terhadap ibu hamil ini dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu,